Halo, adik-adik! Bertemu kembali dengan Pak Susilo di channel Susilo Drawing, channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar atau mewarnai. Ya, adik-adik, kali ini kita coba di pertemuan kita kali ini. Kita menggambar karakter dari Kak ya. Kak salah satu karakter di film Sinbi House, ya, yang mempunyai ciri khas rambut panjang dan lurus kita akan coba membuat sketsanya dahulu ya saya harapkan ada adik, adik juga ikut ya eh, menggambar bersama saya ya oke kalau sudah siap kita akan mulai ya yang pertama kita akan membuat sketsa dari kepalanya dulu ya jadi kepalanya Ganli kita membuat sketsanya dulu ya kita akan membuat eh, yaitu bentuk yang seperti pola telur ya. Seperti ini. Jadi adik, adik coba untuk mengikutinya. Oke. Ya. Jadi saya di channel Susila Drawing ya, saya ajarkan adik-adik bagaimana cara menggambar yang baik dan benar ya. Jadi saya harapkan anda adik tetap stay tune dan mengikuti channel saya tersebut ya. Atau channel saya ini ya, susila drawing. Oke okay, adik. Jadi seperti ini bentuk awal dari sketsa uh, wajah dari kanli Berikutnya kita akan coba yaitu membuat uh, garis dagunya, yaitu segitiganya seperti ini ya. Oke, okay. garis dari karakter Gan ini karena apa ya. karena ciri khas dari sebuah gambar anime Jepang atau manga Jepang adalah segitiganya berupa dagu runcing ya karena itu merupakan uh, sebuah ciri khas ya jadi kita tidak bisa menghilangkan tidak semuanya berdagu runcing tapi rata-rata memiliki dagu yang runcing ya Oke okay, dari ya seperti ini lalu kita coba membuat sketsa lehernya ya lehernya kecil ya jenjang seperti ini ya berikutnya adalah garis pundaknya ya seperti ini ya oke okay ya berikutnya kita akan coba membuat satu ya uh, telinga jadi kita buat garis pipinya kita kasih masuk sedikit ya kasih masuk sedikit begini sedikit saja ya seperti ini ya berikutnya kita akan uh, membuat telinga oke okay. karena posisinya tokoh kita atau karakter dari kandilnya agak uh, menoleh sedikit uh, ke samping jadi antara telinganya satu dengan lainnya Beda besarnya ya, Adik ya. Kalau Adik perhatikan seperti ini ya. Oke. Okay. Dia menyamping agak ke kiri ya. Kalau dari ya dilihat dari karakter Ganli. Oke, okay. ya. Karakternya seperti ini ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi terus saja. Ya untuk telinganya seperti ini, ya. Berikutnya ini Masih terus, ya, oke. Okay. Telinganya agak besar, ya. Jadi kalau terlalu besar juga bisa diperkecil. Nanti digeser saja garisnya seperti ini tadi ya. Jadi garisnya digeser seperti ini, oke okay, ya. Nah, jadi garis ini yang ini dipakai ya. Oke, okay. lalu garis ini yang dipakai nanti. Oke, okay. bukan garis yang terluar tapi garis yang di dalam. Oke, okay, Adik ya. Ya. Saya kira cukup mudah Adik ya. Berikutnya kita langsung saja membuat yaitu uh, garis yaitu poni ya. Jadi kita langsung saja membuat garis poninya. Lurus saja Adik ya, dipotong hmm, menyamping seperti ini. Ya. Seperti ini tadi. Ya, Saya kira tidaklah sulit ya. Oke. Okay. Seperti ini. Ya. Ya. Oke okay ya. Seperti yang ini, berikutnya adalah ada belan rambut di sini. Ya. Oke. Okay. Berikutnya adalah belan rambut yang di sini. ya sekira cukup mudah tadi ya seperti di sini ya berikutnya kita coba langsung membuat uh, sketsa rambut ya rambut panjangnya ya yang bergerai tergerai ya kita kira-kira ambilnya adalah setinggi ini ya setinggi ini coba perhatikan kira-kira setinggi ini ya karena memang karakter gandling juga berambutnya lebat ya kalau adik perhatikan di televisi itu rambutnya sangat lebat seperti itu ya berikutnya uh, tadi sudah ya kita lihat uh, ini ya untuk rambutnya uh, berikutnya adalah kita membuat mata ya jadi mata ini kita mulai dari sini ya, ada dia, ya. mulai dari sini, oke, okay. dari sini, berhenti di sini, ya, berhenti di sini, lalu sudut mata atas di sini, ya, berikutnya adalah kita coba teruskan. Berikutnya adalah di sini, ya, oke, okay. ya, lalu di sini agak tebal sedikit, kita kasih tebal sedikit, lalu ujung matanya juga kasih tebal sedikit. Berikutnya adalah retina matanya, retina matanya seperti ini. Berikutnya retina matanya sampingnya seperti ini ya. Oke okay. Ya Berikutnya adalah pupil Pupil matanya yang hitam Jangan lupakan Lalu ada lagi latan cahaya di sudutnya Oke okay, tadi Jadi cukup mudah ya Saya kira Lalu ada garis mata di atas ini Gitu ya Berikutnya Sama dengan yang di sebelahnya Kita akan membuat uh, Garis mata di sini Ya dari mata dimulai dari sini ya mulai dari sini lalu di sini oke okay. lalu di sini ada ya, ini di sini. Lalu kita akan membuat yaitu satu hmm, retina mata. Di sini ada dia ya. Oke, okay. di sini. Ya, berikutnya adalah pupil mata di sini. Ya lalu ada kilatan cahaya putih di sini, oke okay. di sini, di sini ada naik garis ini mata atas, ya saya kira cukup mudah, ya saya kira cukup mudah, adik ya, nah nanti kita akan coba koreksi bagian poni ya, bagian rambut, bagian rambutnya ini kita akan koreksi sedikit ya, ini ya ini agak turun sedikit di sini, kira-kira. Ini ada dia, kira-kira agak turun di sini, lalu di sini, dan ini, berikutnya, ini agak naik sedikit ya. Ini naik ada dia, ini naik, ini naik, dan ini naik sedikit naik sedikit saja. Ya, jadi garis ini nanti yang dipakai, bukan garis yang di bawahnya ya. Garis bagian atas yang dipakai. Saya kira cukup mudah ya. Bagian atas ya, bukan di bawah ini. Ya, ada dia. Ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan coba membuat hidungnya. Hidungnya kecil saja tadi ya. Hidungnya segini aja. Berikutnya adalah mulutnya. Mulutnya di sini. Oke. Okay. Lalu di sini adalah bagian lidahnya. Oke, okay. ya. Kita akan coba lihat. Lalu di sini adalah rambut. ya rambut ya seperti ini ya. jadi nanti kita pertegas dengan drawing pen ya tadi kita kasih pertegas dengan drawing pen ya. Jadi seperti ini Berikutnya kita coba untuk membuat yaitu kerapacunya. Ya, di sini kerapacunya. sini. Oke. Lalu ini ada kerapacunya dari toko kita Gandhi. Berikutnya di sini ya berikutnya di sini ya seperti ini oke berikutnya adalah di sini oke kita akan lihat yaitu eh, bentuk rambutnya ya tadi ya bentuk rambutnya ini adalah melewati pundak. Lalu, ini juga ya di sini adalah melewati pundak. Oke okay. ya, jadi ini melewati pundak yang di sini, tapi kita coba untuk memotong bagian ini sedikit ya, untuk memotong bagian pundak sedikit kita akan potong sedikit ya ya kita akan potong sedikit ya jadi nanti tidak dipakai area. jadi garis yang di dalam ya berikutnya ini juga kita akan coba untuk memotong sedikit pundaknya oke jadi tidak dipakai nanti ini dipakai Oke, okay, ya tadi ya. Jadi cukup mudah. Ini adalah garis rambut yang terluar. Nah, ini jadinya jadi garis rambut, bukan pundak. Ya, pundaknya di sini, garis rambut yang di luar ini. Jadi nanti kita pakai untuk garis rambut. Berikutnya adalah ada rambut yang di bagian dalam, ya. Itu keluar ya tadi ya. Jadi dia keluar seperti ini, ya. Berikutnya adalah seperti yang ada di depan layar. Uh, ini uh, rambut yang keluar dari uh, bagian dalam rambut karakter kita. Berikutnya adalah uh, lipatan, ya, lengan ya seperti ini ya saya kira uh, gambarnya tidak terlalu sulit ada di ya jadi ada di bisa mengikutinya harapkan pak susilo dengan baik oke seperti ini ya karena memang ngambilnya sangat, uh, agak jauh ada di ya jadi uh, pak susilo harapkan ada di untuk bisa mengukurnya ya karena memang karakter gaen ini mempunyai rambut yang sangat tebal ya gulat gitu ya ya berbentuk poni ya seperti itu oke okay, adik ya untuk sketsa pensil kita sudah selesai adik ya jadi langkah berikutnya adalah membuat uh, atau menimpa garis pensil yang ada ini dengan drawing pen oke okay, adik kita simpan dulu uh, pensil kita ya yang ini lalu kita akan coba uh, memakai drawing pen ya nomor 08 seperti ini ya jadi kita simpan dulu pensilnya kita langsung saja uh, menimpa kita mulai dari bagian atas ya oke kita akan coba menimpa bagian uh, garis luar dari rambut ya bagian atas ya Nah, seperti ini ada dia ya. nah, ada dia bisa lihat sendiri ikutin saja oke okay. seperti ini ya oke okay, ya berikutnya dari sini ya 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 jadi cukup mudah adik ya berikutnya adalah dari bagian ini ya dari bagian ini kita langsung saja tidak berlaku ragu lagi jangan takut salah tadi ya sekali lagi jangan takut salah ya salah itu biasa dari ya jadi jangan takut Oke. Okay. Oke, okay, jadi dari sini saya langsung saja ya. Oke, okay, ya. Jadi sekali lagi kita akan coba mewarnai meng bagian matanya. Perhatikan ada di ya. Kita membuat garis di sini. Ya, membuat garis di sini. Berikutnya kita akan coba membuat nah, ketebalannya ya ketebalannya karena ciri khas dari animenya adalah membuat garis tebal di sekitar mata ya tadi ya oke berikutnya adalah garis tipis atasnya berikutnya adalah kita buat retina seperti ini oke seperti ini ya lalu kita tutup dengan garis bawah kita akan buat pupilnya pupil mata berikutnya adalah garis kilau mata ya seperti ini Berikutnya adalah mata sebelahnya, mulai posisi mulai dari sini ya. Lalu kita kasih lurus terus, ya, seperti ini ya. Lalu ini kita kasih tebal, bagian atas. Oke, seperti ini jadinya ya berikutnya adalah garis bawah mata lalu kita membuat retinanya lalu membuat retinanya ya berikutnya kita membuat pupilnya pupilnya yang hitam lalu adalah membuat uh, garis kilo sudut mata ya jadinya seperti ini tadi ya Oke, okay, jadi Pak Susilo harapkan adik mengikutinya dengan baik Ya, kita kasih tebal sedikit Dari ya Berikutnya Kasih tebal sedikit Oke okay. Ya, berikutnya adalah hidungnya Oke okay. Berikutnya, ya. Jadi ingat ada di ini adalah gambar sketsa. Ini adalah gambar uh, belum final ya, belum jadi. Jadi ada di uh, bisa untuk mengubah ya, ataupun uh, menggantinya ya. Jadi seperti ini, saya lihat ini adalah garis ya. Garis uh, mulut ini, ya, saya akan turun, ya. Jadi, saya tidak mengikuti garis ini, tapi saya mengikuti garis yang di bawahnya. Seperti ini, ya. Oke, okay. jadi uh, ini adalah uh, gambar ataupun garis yang, Mbak Susilo, ini, ya tapi ini untuk garis lidahnya ya jadi untuk garis yang atasnya ini kita akan buat seperti ini adik oke ya jadi dia tidak terlalu melengkung jadi saya tidak mengikutinya jadi garisnya tidak terlalu kayak setengah gini yang bujur ya oke jadi agak lurus gitu ya jadi setelah itu baru saya akan mengikuti Garis yang di bawahnya seperti ini. Nah, itu yang saya maksud, ya. Jadi, ada di boleh mengerti, ya. Jadi, saya tidak mengikuti garis lengkungan ini, tapi saya mengikuti di bagian atasnya ini, ya. Jadi, seperti itu ada ya. dia, jadi tidak selamanya uh, garis pensil itu diikuti, ya. Oke, berikutnya adalah. Kita membuat garis bagian pipi seperti ini. Ada dia, berikutnya langsung saja ke bagian rahangnya. Ya, itu berikutnya telinga. Oke, berikutnya telinga lagi. Berikutnya adalah oke, seperti ini ada bagian luar. Telinganya bagian luar, ya. Berikutnya adalah telinga di sebelahnya, ya. Tapi jangan lupa untuk ada di membuat ini ya garis. Uh, ini banyak garis ada deh ya. Tapi Pak Susilo mau menggunakan garis yang bagian dalam, bukan bagian luar, ya. Seperti ini ya. Contohnya, oke. Okay. Jadi seperti ya, ya. Jadi, seperti itu ada ya. dia berikutnya adalah garis rambut seperti ini ya berikutnya adalah garis telinga oke berikutnya di sini ya berikutnya adalah garis yang di sini oke ada dia. ya jadi kita akan lihat langsung saja kita membuat garis bagian pipi sebelah sini ya. Kita akan mengikutinya mulai dari sini. Ya kita belokin ya langsung di sini. Oke ya. Saya kira cukup mudah tadi ya. Ya jadi Adik bisa mengikutinya saya kira dengan baik. Lalu di sini adalah. Uh, Garis mata di sini ya. Oke. Okay. Berikutnya di sini adalah eh, alis ya. Tapi alisnya eh, terpotong ya. Terpotong ataupun tertutupi oleh poni. Jadinya seperti ini. Oke, okay, jadi ya, berikutnya adalah bagian rambut yang di sini ya. Oke. Okay berikutnya leher berikutnya garis bunda berikutnya masih leher garis bunda oke berikutnya adalah gerak hmm, bajunya oke kerah bajunya kita tarik saja langsung ya langsung di sini Berikutnya adalah langsung saja, jangan ragu-ragu lagi sini ya. Terus oke okay. ya, berikutnya garis pundak seperti ini ada dia. Berikutnya lipatan lengan atas, lalu di sini ya. Oke, okay. ini adalah garis baju uh, jangan dibuat garis atau di drawing pen ada deh ya karena ini uh, tidak uh, tertutupi ya tidak terlihat karena tertutupi oleh rambut ya hati-hati berikutnya adalah garis pundak yang di sebelah sini oke okay. saya kira cukup mudah ada ya uh, gambar atau karakter Kanli kita ya dan kita koreksi sekali lagi. Oke. Okay. Kayaknya sudah pas semua. Ya. Jadi. Eh, harapan saya sekali lagi. Ada adik bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Jadi jangan. Ragu-ragu. Untuk. Menggambar. Ada adik ya. Karena salah itu biasa. Oke. Okay. Ya. Tiba, -tiba kita untuk menghapus. Ada adik ya. Menghapus bagian garis-garis pensil yang ada di permukaan gambar kita supaya hasilnya bagus ada di ya oke ya kita akan mulai yaitu ada di bisa memilih jenis penghapus yang mempunyai kualitas bagus ya jadi supaya hasil pekerjaan kita mudah ya dapat terbantukan ya kita pelan-pelan saja menghapusnya garis pensil atau garis bantu atau garis sketsa kita hapus atau kita bersihkan supaya gambar kita semakin bagus ya seperti ini jadi kalau ada di mengikuti prosesnya mengikuti teknik dari Pak Susilo menggambar saya kira ada di bisa langsung bisa menggambar ya ya minimal ada di bisa membentuk satu karakter ikuti dengan baik dan itu tidak sulit ya adik ya karena jujur saja saya sudah uh, membongkar ini cara ya menggambar anime yang baik atau manga Jepang yang baik ya jadi sekali lagi adik-adik uh, diajarin bagaimana menggambar anime atau manga Jepang itu yang baik dan benar itu bagaimana yang tepat ya nah, gitu ya yang tepat ya jadi tekniknya pak susilo sudah ajarkan jadi sekali lagi uh, tidak ada alasan untuk tidak bisa menggambarnya karena kalau adik bisa mengikuti dengan baik minimal fokus ya minimal fokus pasti uh, adik punya gambar mendekati ya mirip bahkan lebih baik dari gambar pak susilo ini ya seperti itu adik ya Oke, okay. ini kita mulai hapus Dikit-dikit ya garis pensil. Jangan sampai terlewatkan satupun karena uh, hasilnya tidak sesuai dengan harapan nanti ya. Karena kalau tidak dibersihkan kelihatannya kotor ada deh ya garis-garis ketsa itu sangat mengganggu jadinya. Oke, okay. jadi kalau bisa. Adik-adik hapus. Jangan sisakan sedikit pun, ya. Ya, ini adalah rahasia kita menggambar, adik-adik. Ya, ini adalah rahasia kita menggambar. Jadi, orang lain, tidak boleh tahu sebenarnya. Ternyata, menggambar itu harus membuat sketsa dahulu, ya. Jadi, adik-adik, di channel saya, di channel Susila Drawing ini. Sebenarnya Adik-adik diajarin rahasia menggambar anime. Rahasia menggambar manga Jepang secara tidak langsung ya. Ya, ya, karena di sini diajarkan trik bagaimana menggambar anime yang baik. Ya. Oke, ada ini ya. Jadi penghapusannya saya kira cukup uh, bisa. Jadi kita pelan-pelan kita sama-sama menghilangkan Sisa-sisa ya, garis ataupun bekas hapus pensil ini di atas permukaan gambar kita, ya hasilnya sepertinya ada. Ya, cukup manis, ada adik, adik hasilnya, ya, sesuai harapan. Ya, jadi karakter kandang kita sudah uh, kita selesaikan dengan sangat baik, ya. adik-adik ya, Jadi tidak ada yang ketinggalan. Oke, jadi saya review lagi. Yang pertama, ada adik menggunakan pensil. Ya. Berikutnya, kalau sudah, ada adik gunakan drawing pen untuk menimpa garis-garis pensil yang ada. Ya. Berikutnya, kalau sudah, ada adik hapus. Ya, dengan penghapus yang baik. Oke, adik. Ya, Mudah bukan ya harapan Pak juga seperti itu ya Jadi program kita cukup sekian adik ya Jadi tetap ikuti ya uh, Susilo Drawing ya Channel yang sangat tepat untuk adik belajar menggambar ya Ataupun mewarnai dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya Yaitu mewarnai karakter uh, si Kak ini ya Channel Susilo Drawing, terima kasih. Ada di atas waktunya, sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan bye.